Dari Suraksa menyusup serangan, ada di Gunting Dalam, ada Alex, ada Raffi bekerja sama. Lepas Alex, jaga tak yang kedua di Gunting Dalam, ada Raffi mencoba melepaskan diri. Alex masih tertahan di Gunting Dalam, sementara Imran Awi di Gunting Depan mencoba melepaskan diri, masih belum berhasil. Lepas kali ini Alex mencoba gentak yang keempat. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Lepas sedikit mencapai pintu terakhir. Apakah satu poin dapat diraih? Oh, terlepas Alex. Satu poin kembali dapat diraih. Tiga orang sekaligus terlepas dari penjagaan skill adu lesek. Kali ini mencoba membuka kunci di garis ketiga. Kembali mencoba melakukan serangan. Oh, tidak berhasil. Satu orang sudah mencapai kotak yang kedua. Kembali terlepas di pintu belakang. Bikin karakter. Terlepas kembali. Ada dua orang di garis kedua. Kucai kembali terlepas ke pintu belakang. Terlepas, berhasil. 5 poin kembali tercipta oleh Suraksa. 5 poin kembali tercipta. Masih Suraksa memimpin jalannya pertandingan. Kali ini menyusup serangan kembali Suraksa. Ada Alex. Kak Yeni pindah rumah. Di Gunting Dalam, lepas Alex ke kotak yang ketiga. Pare araper. Are reng benar kapir ya. Ada Wildan di Gunting Dalam. Reng benar kaporan. Kerjasama dengan Imran Awi. Mencoba melakukan gerak tipu. Lepas Imran. Mana? Boleh dri pun apa. Iya. Amin kalah terakhir. Dibiarkan saja satu orang mencapai titik terakhir. Apakah satu poin dapat diraih? Apakah satu poin dapat diraih oleh Suraksa? Bocah sini, Reng. Oh, satu poin dapat diraih. Satu poin dapat diraih oleh Suhu. Kali ini mencoba membuka kunci di garis ketiga. Berhasil dijangkau di garis ketiga. Gagal serangan yang dilakukan oleh Suraksa. Mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Rengon Ipan. Lanceng pasang. Kembali akan menyusup serangan. Ini memang tipe. Ada Muhammad Sururi bekerja sama dengan Robert di Gunting Dalam. Ada Syamsul. Pas Syamsul. Oh, tidak berhasil. Serangan tidak sempurna dilakukan. Penjagaan setengah dari Suraksa. Sekarang terlepas. Jadi biarkan saja satu orang mencapai pintu terakhir. Ada peluang mendapatkan satu poin dari lanceng pasang. Ada Samsul di pintu terakhir di sana. Apakah berhasil mendapatkan satu poin? Berhasil sempurna di jangkar di garis ketiga. Tukar jaga kembali terjadi. Suraksa kembali akan melakukan serangan. Suraksa kembali melakukan serangan. Ada Imran Awi, ada Sikit giling-giling bekerja sama dengan Alex. Ada Raffi mencoba melepaskan diri di Gunting Depan. Lepas dua orang sekaligus berhasil dijangkau sempurna di garis kedua oleh penjaga setengah dari lanceng pasang. Tukar jaga kembali terjadi. Para pemain dari lanceng pasang kali ini melakukan serangan. Mendapat penjagaan cukup ketat dari Suraksa di garis ketiga, di garis kedua.
aksi tertahan. Mencoba menjangkau, tidak berhasil. Satu orang sudah terlepas. Kedatang yang ketiga, dibiarkan saja satu orang. Kembali membuat kunci di garis ketiga. Pemain dari Suraksa. Tidak berhasil yang lawan dilakukan. Berpotensi mendapatkan satu poin. Masih bertahan di garis ketiga. Sementara di pintu terakhir ada Ubed, belum berhasil menembus pertahanan yang dilakukan oleh Suraksa. Dijaga ketat oleh Imran Awi di pintu belakang. Oh, tidak berhasil dijangkau. Satu poin diraih oleh Lantai Kosan. Berhasil dipatahkan serangannya di pintu terakhir, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Suraksa kembali melakukan serangan. Peluit pun telah dibunyikan kembali. Mendatangkan serangan dari Suraksa dilakukan. Ada Ibrahim Awi, ada Wildan. Mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Masih tertahan. Ada Ibrahim Awi. Bekerja sama dengan Wildan di gunting depan. Lepas Vicky di kotak yang ketiga. Masih tertahan. Menurunkan ritme pertandingan, ritme permainan dari Suraksa. Lepas lagi satu orang, mencapai pintu terakhir. Ada potensi kembali satu poin dapat diraih. Apakah berhasil? Berhasil dijangkau. Berhasil dijangkau di garis keempat. Berhasil mendapatkan poin. Kulit pun telah dibunyikan, mendapatkan serangan dari Lanceng Kostan. Kembali mendapat penjagaan cukup ketat dari Suraksa. Ada bikin mencoba menjangkau tidak berhasil. Lepas ke kotak yang keempat. Ari radu airbag naya ngareh. Masih bertahan, dibiarkan saja satu orang. Lepas ke pintu terakhir. Ada Ubed di sana. Coba melepaskan diri di penjagaan garis ketiga dari Lanceng Kosan. Masih tertahan. Masih tertahan di garis ketiga. Berhasil sempurna yang kawan yang dilakukan. Mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Suraksa kembali akan melakukan serangan. Ada Vicky bekerja sama dengan Ibrahim Awi. Ada Wildan. Alex bekerja sama melepaskan diri. Lepas kali ini Wildan ke pertanyaan 4. Ada Rohi di gunting depan. Masih bertahan serangan yang dilakukan. Dibiarkan saja satu orang. Berhasil melepaskan diri mencapai pintu terakhir. Kemudian mendapatkan satu poin. Dan meleminya. Ternyata di gunting depan berhasil. Satu poin kembali diraih oleh Suraksa. Namun sayang, terlalu ceroboh para pemain dari Suraksa kali ini. Harus gagal di garis keempat, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Poin pun telah dibunyikan kembali. Mendatangkan serangan dari Lanceng Kosan dilakukan. Tidak bisa. Tidak bisa.
ada Diki berjama dengan Rama Sururi. Lepaskan diri satu orang. Ada abang sudah terlepas. Dibiarkan saja Ruben mencapai pintu terakhir. Mencoba mencari satu poin. Masih belum berhasil, masih tertahan. Satu malam ya itu udah. Masih tertahan. Siapa tidak berhasil menjaga? Berhasil melepaskan diri dari kunci. Turun ke kotak yang terakhir. Naik kembali satu kotak. Oh, satu poin dapat diraih oleh Lancang Posang. Ada abang sudah ada di kotak yang ketiga. Mendapat penjagaan cukup ketat. Masih tertahan di garis kelima. Berhasil sempurna dijangkau di garis kelima, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Kembali si Rasa akan melakukan serangan. Lumpur telah kembali dibunyikan, mendapatkan serangan dilakukan oleh si Rasa. Ada Mulkucai, ada Imron Awi, bersama dengan Wildan lepas Imron. Siapa tahu ya, ada anak selama. Wildan dikuntik depan, tapi kini tajam sapi. Melakukan gerak tipu, mencoba melepaskan diri. Kemudian tidak berhasil, satu orang sudah terlepas. Lagi. Dibiarkan saja satu orang mencapai pintu terakhir. Apakah satu poin? Oh, berhasil terlepas di pintu depan. Satu poin diraih oleh Suraksa. Hari ini ada 4 orang di kotak yang kedua. Berhasil dijangkau di garis kedua, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Lancang Pesang kepada dan menyusun serangan. Di Lancang Pesang akan menyusun kembali serangan. Ada di garis ketiga. Ada Muhammad Suluri, ada Abang di ketiga depan. Ada Diki. Malaysia anyar wei. Mencoba menjangkau, oh tidak berhasil jangkauan dilakukan. Lepas satu orang. Cianyar itu. Mulai dari Lancang Pesang. Tony. Malaysia plus. Lepas abang ke tempat yang tepat. Dibiarkan saja satu orang lepas ke tempat akhir. Mengakibatkan skill adu lesek telah terjadi. Oh, bagaimana? Oh tidak, sempurna jangkauan di garis keempat. Satu poin dapat diraih. Sementara di garis ketiga membuat kunci pemain dari Suraksa. Masih tertahan di semua lini. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Lepas satu orang. 5 menit waktu tersisa. 5 menit waktu tersisa di babak yang kedua. Mencoba menjaga kembali satu orang terlepas. Ada yang lancang belas kita. Lari. Tusan. Satu orang sudah terlepas. Tinggal satu dua garis lagi. 5 poin bakal tercipta untuk Lancang Pesang. Kembali tidak berhasil jangkauan dilakukan. Oh, tidak berhasil jangkauan dilakukan. Mengakibatkan satu orang sudah terlepas. Tinggal dua garis lagi.
5 poin akan tercipta oleh Lanjeng Posak. Adalah. Menit waktu tersisa. Boleh. Di babak yang kedua. Masih tertahan di garis lepas satu orang. Tinggal satu garis lagi. 5 poin akan tercipta oleh Lanjeng Posak. Masih tertahan. Oh, tidak berhasil kawan dilakukan. 5 poin tercipta oleh Lanjeng Posak. Melakukan serangan. Ada 3 menit waktu tersisa. 3 menit waktu tersisa. Mencoba menjangkau. Berhasil sempurna dijangkau di garis kedua. Mengakibatkan kartu kartu kembali terjadi. Suraksa kembali akan melakukan serangan. Peluit telah dibunyikan kembali. Mendapatkan serangan dilakukan oleh Suraksa di menit-menit akhir babak yang kedua. Ada Mulkucai di beting depan. Mencoba-mencoba tidak berhasil. Imran Awi terlepas ke kotak yang ketiga. Kembali menyusun serangan. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Mencoba-mencoba tidak berhasil. Dua orang sekaligus lepas ke putih terakhir. Apakah satu poin dapat diraih? 2 menit waktu tersisa. 2 menit waktu tersisa. Ada Imran, ada Boy. Lepas Imran. Depan itu terakhir. Satu poin dapat diraih. Oh, terpental. Namun sayang dapat digagalkan serangannya di garis kelima. Mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Kali ini serangan akan dilakukan oleh Lanjeng Posak di menit-menit akhir babak yang kedua. Mencoba melakukan serangan Lanjeng Posak. Satu orang sudah terlepas, ada Abang. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Satu orang, satu menit. Waktu tersisa. Semua lini telah terisi. Semua lini telah terisi. Berpotensi mendapatkan satu poin. Masih tertahan. Sementara waktu terus berjalan. Satu menit waktu tersisa. Berhasil dijangkau di garis ketiga. Mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. 30 detik. 30 detik waktu tersisa. 30 detik waktu tersisa. Peluit telah dibunyikan. Serangan dilakukan oleh Suraksa di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak yang kedua. Kembali Suraksa melakukan serangan. Lepas Mul. Kembali mencoba melepaskan diri. Lepas kembali. 1-2 orang, 3 orang mungkin. Dan pintu terakhir. Apakah satu poin kembali diraih di detik-detik akhir? Namun sayang waktu telah berakhir di pertandingan babak yang kedua antara Suraksa berhadapan dengan Lanjeng Posak. Skor untuk Suraksa 62. Untuk Lanjeng Posak mendapatkan skor 9. Selamat kepada tim Suraksa. Anda berhak lolos ke babak berikutnya. Sementara untuk tim Lanjeng Posak, Anda masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya.